Hello dan assalamualaikum, bersama saya Safwan. Kita kembali semula dalam Saf React Agent Ali Season 2 episod yang ke-6. Alright, kita dah tahu Ali punya apa Iris dah kena hijack, sekali tunggu masa je nak upload data tu. Harap-harap ada someone yang boleh detect lah. Okay, tak apa masa, jom kita teruskan. Tak apa pula call ni, hari paling penting. Apa, birthday dia ke? Hari tu dah lupa. Pinggan tak basuh, sampah tak buang, makanan bersepah, makanan kucing. Berapa kali ayah dah cakap, simpan barang kamu lepas pakai. Takkan nak tunggu ayah pijak sampai rosak baru nak dengar. Oh, kena marah. Dinner tak kemas, sampai busuk dapur. Makanan comot pun bersepah. Oh, semalam memang Ali dah plan nak buat semua tu. Tapi terlupa sebab penat sangat. Penat? Ayah lagi penat kerja siang malam. Oh, dia tak, ayah dia tak tahu kan. Kau nak pergi mana? Mana lagi? Bukan ke kau? Bukan kau? Oh, okey. Apa? Dia tak ada mood ke apa? Alicia, cakaplah. Eh, Ejen Karya. Kamu boleh pergi dulu. Oh, kenapa? Ada benda. Lepas kejadian serang hendap dari musuh, ketua-ketua teras telah mengambil keputusan untuk menggantung kamu dari menjalankan. Oh, tak boleh buat misi. Oh no, kenapa? Tak ada yang salah. Cuma memandangkan pihak musuh dah semakin berani. Yelah kan, takut Iris tu kan. Adalah lebih baik jika kamu menyelamatkan diri buat sementara waktu. Sampai bila? Asal kunci rumah ke apa? Papa dia dah tengah presentation. Ali tertinggal kunci. Lah, kenapa cuai sangat? Dah tahu benda penting. Ali kat mana sekarang ni? Kat luar rumah. Ayah tak boleh balik buka kan? Ish, mana boleh? Kan ayah tengah kerja ni. Ali datang ambil kat ofis ayah. Kan ayah dah cakap pagi tadi. Ayah sibuk hari ni. Pergi tumpah rumah Aunty Faizah dulu. Ha? Huh? Nanti ayah call dia beritahu. Aunty Faizah. Alright, let's go. Meet Danish. Baby lah tu kan. Ah, comel Danish. Oh, comel kan dia. Mau air dia kunci terus. Ah, kenapa? Penat dah. Ah, sudah. Alolol. Okey okey. Abang tak ambil. Su. Huh? Susu. Oh, dia tak join misi kan. Hello. Apa? Buat susu? Oh, dengan Rudy dengan ni ah. Kai ah. Kenapa? Tak apa dia mepek. Hello, ha, kenapa ni Ali? Call semua. Boleh tak? Kami tengah jalankan misi. Dah, dia analisis je lah kan. Ah, tu ideal portion semua siap. Ah, ambil kau. Ah, tu kan. Ah, ya. Apa hal ni? Kena hack kan. Dia patut report benda ni lah. Kau dia rasa pelik dekat Iris. Tapi padahal dia perasan kan. Dia pergi boleh letak pula Iris S2. Pintu pula terbuka. Tak apa, ada jejak susu. Ikut. Oh, sudah. Oh, analisis. Let's go. Budak tu jatuh habis. Oh, selamat kan. Aduh, budak ni problem weh. Sama juga. Dia jatuh pecah juga. Alamak. Slow motion pula.
Dia tewas juga akhirnya. Oh, dia pasang, lepas tu dia buka, dia pasang balik. Apa sebenarnya kau buat kat sini? Saya tak dapat masuk rumah. Tertinggal kunci. Lah, kenapa tak pakai iris je? Kan? Uncle. Tapi bagus jugalah. Ya. Jawab dengan fahamlah, ini. Budak-budak ni suka bersepah macam ni. Oh, pakai robot. Oh! Okay. Nasib baik Uncle datang. Ah, tak ada hal lah, Ali. Baguslah aku bakar. Menggunakan teknologi apa? Yang ketidurkan dia. Macam mana Uncle tahu jalan teknologi tidak? Mata untuk membantu mengemaskan. Tengok. Eh? Saya ke ni? Ya. Yeah. Mencontek. Uncle selalu je datang sini. Tapi sejak... Yelah kan. Kakak dia meninggal. Ayah dalam gambar ni? Ya. Yeah. Lepas mak dia meninggal kan? Tak macam sekarang. Kenapa? Yalah, sekarang dia asyik sibuk dengan kerja je. Sebab dia nak menghilangkan kesedihan tu. Kan? Lepas tu hari ni, tiba-tiba nak marah tak tentu pasal. Tak kenapa dah. Oh, hari ni hari special. Anniversary. Apa dia? Kenapa dengan hari ni? Ni. This is gonna hurt, man. Hari ni ulang tahun pertama orang. Oh, hadiah. Ali bagi hadiah lain. Bagi apa? Oh, bagi gambar kahwin. Oh, this is sad, weh. Oh, sedih lah sikit kan. Eh. Soundtrack ni terlalu kuat lah untuk aku tak boleh lah. Kau tengok ni guys, kau tengok. Kau tengok ni. Dia air mata nak keluar tapi dia tak keluar, nasib baik. So itulah dia episode 6. Episode filler je sebenarnya. Tapi episode filler ni strong lah. Sebab kita, yelah kita dapat lebih tahulah apa benda perasaan bapak dia. Background sikit pasal family dia. Kita selalu dapat lah episode-episode background ni season 1. Ada 1-2 kan. So kali ni kita dapat lagi. Dan hari tu episode lepas pun rasanya kan. Yang apa flashback dengan Uncle Bakar pun sama juga. So memang sensitif betul lah episode-episode ni. So itulah dia. Episode 6 season 2. Kalau korang suka dengan video ni macam biasa, korang like. Kalau korang sedih juga last kali tu, korang subscribe lah. Kita akan jumpa lagi dalam episode akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.